Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ladang Hias. Channel Ladang Hias di sini videokan cara pengambilan atau penyemaian bunga sambung darah atau air mata darah, ya. Karena bunga ini ciri khasnya seperti darah bawahnya, jadi banyak yang bilang air mata darah ataupun bunga sambung darah. Nah, ini persemaian saya yang video sebelumnya sudah ada tekniknya, dan saat ini saya memperlihatkan ini bunga sambung darah ini. Ini usianya masuk ke 3,5 bulan. Dalam persemaian ini tentunya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal, ya. Yang gagal dia busuk langsung di sini. Saya mau coba bunga sambung darah ini saya pindahkan ke media ataupun ke polybag biar dia membesar. Ini usianya 3,5 bulan, ya. Biasanya 2,5 bulan ataupun 3 bulan sudah bisa, ini 3,5 bulan, ya. Kita bongkar terlebih dahulu. Kelamaan, jadi akarnya terlalu banyak. Panjang-panjang akarnya, ya, ini ya. Ini ya, akar bunga sambung darah yang usianya 3,5 bulan, panjang-panjang. Mau saya pindahkan ke polybag. Ya, jadi di dalam polybag bisa satu batang ataupun dua batang, tergantung batang ini bagus ataupun besar jeleknya. Kalau dia agak bagus seperti agak rimbun seperti ini bisa satu, kalau yang jelek seperti ini bisa dua, ya. Kita coba masukkan ke polybag. Selesai kita pindahkan di dalam polybag, ya, biar itu. Setelah itu kita lakukan penyiraman, ya. Penyiraman taruh di tempat yang bernaung, kurang lebihnya 2 minggu kita bisa lepas dari tempat bernaung ataupun langsung kena sinar matahari pun tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya bunga sambung darah ini jangan langsung kena matahari full satu hari, bisa pagi ataupun sore. Ini warnanya akan lebih terang lagi, dia merahnya itu
lebih bersinar. Sekian dari Ladang Hias untuk tutorial bunga sambung darah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.